yang ngerampok, ngelungah, lan ngelantir. Tuh mempersingkat waktu, makalah puniki tidak masuk serang, ringide daya cari badan anda, nanging sederet punike mangdeide pelungguh nabi demun mopeje pengadike suksema. Okay, matur semua puniki, nganini galah, bakang mangde presiden ada Abu Bos ngewihin sedereng Abu Bos indik kemargi acara pacang ke kawitin oleh anak puniki itu Widenande yang gede puncan. Ada punika sedang mata lugrahe ngaturang sembah pengasung karumat Widen Demon menjalaran atau mencadang puja Om Swastiastu. Om Anu Badra Radayantu Wiswata. Dumugi sanang kebajikan rawuh saking pamidaran makasami. Aje menawi renggalah dina sana becik puniki iraga saking pesematonan Dwi Sari ring sejebak Bali puniki sida mapupul ring geria bebeten aniki pemekas sampun sida puniki saking de pompiang riki nyanggere kawenenan praram raina mangkin ring terah garis Dwi Sari raga rai panangkri kemana angkanya baik dinamika karena topik ini wau pisan populer puniki terutama warak terurong ini sarang melangkir pun kelumah kuatan dukun tangkit nanti yang ngutip yang pustaka suci weda bayi itu sampun anda tetap diutup hiri lah sepenuhnya itu. Dengan maju dan berkembangnya pendidikan agama Hindu, maka agama Hindu yang tadinya seperti tersembunyi kini digali, muncul kembali dilaksanakan sesuai dengan maksud dari ajaran agama yang tadinya tersebut. Di masa lalu sebagian umat Hindu dan bahkan sampai kini tidak mengenal upacara ngaskare atau samskare pada waktu upacara ngaben. Dalam upacara ngaskare merupakan salah satu rangkaian upacara yang sangat penting untuk menyucikan roh sudi bagi yang meninggal karena tujuannya adalah untuk mengantarkan roh atma kembali menyatu dengan Brahman Tuhan yang maksud untuk menyatu dengan Brahman seorang harus disucikan lebih dulu supaya bisa mewujudkan sifat kebrahmanan. Upacara lainnya adalah upacara garbe dana yang di Bali disebut megedong-gedongan, upacara rajaswale rajasinge, upacara nilepati atau dandepati untuk mohon kepada yang widi agar roh yang bersangkutan tidak membawa cacat celat baik fisik maupun mental dalam kehidupannya yang akan datang. Upacara-upacara yang dulu tidak pernah dilakukan kini mulai dikenal dan dilakukan, bahkan upacara nuntun dewa yang menstanakan atma sida dewata di masa lalu juga kurang populer. Jadi pengalaman ampura itu serang sami ida pedande gede ngurah bindu ketua parisada Bali dumun beliau malah terkaget-kaget raseng ada di lontar dok mak pade adi jani rame seperti itu. Ampura itu beranda yang terniwang lontarnya sekitar 15 penelitian medue dosen dan sastra penelitian Profesor Sukmono adalah indik candi di Jawa dengan disertasinya mendaging mereka terkaget lah sepeneka itu apa beranda di Sinawang sepeneka ampura bisa pendeki tak lupa mana sapunah perlu beranda belajar yang malah ke pendeka yang terbecik kemarin gini lanjutkan pendeki itu ring kantor gubernur dan upacara seminar kesatuan tafsir terhadap aspek-aspek agama Hindu yang setiap tahun dilakukan diikuti oleh para sulingnya seluruh Bali untuk menikah. Pertama tahun 75 saya segera dikaring ilai betara di betara lebar yang renon pedun pertama kali yang Karangasem mulai dia ikut sejak pertama mereka. Nah ini sebenarnya menyatukan pemahaman, di samping menyatukan pemahaman memberikan pembelajaran kepada mereka yang belum tahu apura itu tentang wajah minap seperti itu. Nah punika berlanjut dari seminar kesatuan tafsir punika memutuskan upacara dewa yang adalah upacara atma sida dewata punika yang manut ring India upacara serade ngaben kewastanya antiesti radis memukur kewastanya bitrepine ngelinggi yang dewa yang kewastanya serade punika. Aris, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, maka upacara agama Hindu yang masih tidak dikenal kita sudah kini mulai diperkenalkan. Sehingga umat Hindu yang mengalami sesuatu dikaitkan dengan kehidupan masa lalunya. Mulai dilaksanakan upacara tersebut antara lain upacara warak keruron, ngelangkir dan ngelungah. Sumber, makna dan rangkaian upacara.
sumber ajaran yang berkaitan dengan ketiga upacara di atas adalah ajaran tentang Atmasrada yang diuraikan dalam kitab suci Weda dan sutra Hindu, baik yang berbahasa Sanskerta, Jawa kuno maupun bahasa Bali. Dalam kitab suci Weda dan sutra Hindu diajarkan bagaimana seorang menyayangi kehidupan, tidak menyia-nyiakan, dan meyakini penyembahan ke dunia adalah kesempatan untuk perbaiki diri, dan bahkan harus mensyukuri karena hanya menjelma sebagai manusia dengan kesadarannya mau dan mampu perbaiki diri dengan sebanyak-banyaknya berbuat baik. Beberapa lontar yang menjelaskan tentang kehidupan mulai dari sejak pertemuan Kamebang, Kameratih, ke Kamepetak, sampai kelahiran bayi yang raya Raspati Tatwa, Tutura Reangon, Tutura Atma Prasangse, Lebur Gangse, Sundari Game, sebenarnya ringgetan ampunnya itu ring garba upanisat, bahwasanya setelah 7 bulan baru hidup, baru roh itu masuk, sobrikam. Tetapi punika beberapa lontar, beberapa sutra Hindu lainnya, sejak terjadi pembuahan, itu yang lebih percaya, sejak demikian terjadi pembuahan, sudah terjadi kehidupan. Memang masalah bagi dokter puniki ketika dia membuat bayi tabung, beberapa sel sampai bertemu puniki lahir sudah berduduk Kamebang, Kamepetak, tapi harus dipilih salah satu. Dan ini menjadi dilema yang parisade maupun para sedekah kita belum pernah memberikan jalan keluar kepada para dokter yang melakukan bayi tabung puniki. Yeah. Jadi menurut literatur Weda, jiwa individu kekal penghuni tubuh setiap makhluk, jiwa memasuki rahim pada saat pembuahan, dan ini membuat janin menjadi individu hidup atau makhluk hidup. Sebelum berlanjut, terlebih dahulu dijelaskan makna istilah atau nama yang diberikan kepada tiga jenis upacara tersebut yang tidak disebutkan, tidak dijumpai dalam kamus bahasa Jawa kuno, ketiganya tempangih punika. Menapi malih Sanskerta atau pisan punika. Rupanya punika istilah lokal yang diciptakan di Bali. Warak keruron satu. Arti kata adalah, kata ini adalah badak keguguran. Kalau mungkin badak keguguran rasanya kurang pas orang melihat. Jarah mangihin badak. Menariknya kami tafsirkan warak itu sama dengan barak. Ya, barat keguguran ya dos, berarti masih keruron masa Bali ini kan lah, darah yang gugur sebenarnya. Niki warahnya, waraknya terjemahan di darah, bayi yang berpengupan maupun dalam kandungan belum sempurna. Jadi bayi yang sudah terbentuk dalam rahim ibu walaupun belum sempurna segumpal darah atau bentuknya sudah seperti tokek yang meringguk, ia tetap memiliki atman. Nah, janin yang tak sempat lahir, baik itu karena keguguran atau digugurkan, atmanya harus dikembalikan ke alamnya. Prosesi pengembalian atma itulah yang disebut warak keruron. Upacara ini juga disebut upacara ngepah ayu, seperti itu. Pak dipanggil beberapa sumber tulisan. Ngelangkir, upacara ini ditujukan pada bayi yang meninggal sebelum kepus pungsat dan kepus budal, putusnya tali hari-hari. Kalau orang dewasa atau anak-anak meninggalkan prosesi meninggalnya, meninggal, prosesinya ngaben. Nah, bagaimana dengan bayi yang baru lahir langsung meninggal berkenaan dengan tali hari-harinya belum putus? Upacara ini harus dilakukan dengan upacara ngelangkir seperti itu. Jadi ngelangkir ini tapi asananya sebenarnya hampir sama artinya dengan ngelungah. Rupanya kata langkir sama dengan ngelungah, istilah yang digunakan untuk bedakan dengan ngelangkir walaupun sarananya sama, memakai ngelungah kelapa gading muda. Ngelungah dimasukkan untuk mengupacarakan bayi yang telah kepus pungsat namun belum meketus tanggal gigi. Bayi-bayi yang belum meketus diibaratkan masih sangat suci, prosesinya berbeda dengan orang dewasa dan anak-anak pada umumnya. Adapun makna dari ketiga upacara tersebut adalah untuk menyucikan roh atma yang menjelma ke dunia walaupun sesungguhnya belum dapat menikmati kehidupan di dunia ini. Namun secara psikologis, orang tua, terutama ibunya, seperti diganggu oleh anak-anak atau janin dengan tiga kondisi janin di atas. Banyak ibu-ibu yang merasa diganggu oleh mereka yang pernah dilahirkan walaupun dalam bentuk segumpal darah yang muncul dalam mimpi, minta diupacarakan. Mereka yang tidak percaya atau melalaikan sering mengalami berbagai penyakit, gangguan, halangan, bencana, dan sebagainya. Ketika upacara tersebut dilakukan, maka maka ibu atau orang tua janin tersebut kehidupannya merasa lebih tenang. Sebenarnya pura ada kurang, kita tambahan lagi sedikit. Tidak hanya roh yang disucikan.
diutamakan, orang tuanya, bahkan lingkungannya, kan harus diutamakan lagi. Sampai deh puput, oh dan kemana? Lingkungannya juga harus disucikan dengan mecaru, ya, kawi, telur. Terlebih lagi mereka yang sengaja mengugurkan, maka penebusan dosa mesti dilakukan. Walaupun di berbagai lontar manuskrip disebutkan beruna hatya. Ampura itu sering di lontar di Bali itu berunane sapude kapur yang benar itu beruna hatya. Rolah ring kampus Sanskerta mungkin gampang itu ngerasa kampus Sanskerta cek api yang rubir adalah beruna hatya. Sapun membunuh bayi yang belum terwujud itu sebenarnya janin artinya hatya itu pembunuhan. Dosanya sama dengan membunuh pandite orang suci yang sangat berat dan memerlukan penebusan yang sungguh-sungguh sebelum bahas rangkaian upacara. Dudonan berapa sajen bantan yang diperlukan upacara tersebut. Tentunya upacara atau bantan yang diperlukan sangat bergantung pada penafsiran pandite yang ngukut dan syarat dibantan yang membuatnya. Terhadap upacara bantan warak turun. Pejati pekiling ring pemerajaan lengkap dengan guru biduke bantan pejati pekiling nunas dirte di pura prajepati dilengkapi dengan sode suci peras kuning samsam bantan pengadak bangbang pengendak bangbang dikin istilahnya segahan bangbang segahan bang tabuhan warak perem nasi maulam jahe uyaharang ring natar pekarangan rumah sama duit tapi asana layu separan atau pacara puniki patut menentang jarwa yang berumun di sampunin usang bantan ring pengawak kalungah kasturi meraja dan sebayu dibungkus kain putih beserta kelangen penyenang kunyung kunyung kuning beras catur warna bantan ngirim pejati dan ayaban sepenuhnya bantan ngelangkir sama seperti bantan warak teruron. Di tempat upacara pengesengan ayaban sawu saji tarpana sederhana sayut lari melaraban sidu sempurna dan yang dianggap perlu lainnya bantan yang pengawak kelunga di kasturi merajah dan sebayu dibungkus kain putih serat mimang usaha agre 27 rumput padang lepas dan daun beringin beserta kewangen penyenang kunjung kunjung kuning kunjung putih kunjung kuning peras campur warna bantan ngirim pejati sepenuhnya bantan ngelunga sama seperti bantan langkir. Mengingat ketiga upacara di atas memerlukan tirta pengentas dan pengelepas atmerare, maka sepatutnya upacara dilaksanakan oleh pandite, karena hanya pandite yang dibenarkan membuat tirta pengentas dan pengelepas atme. Adapun rangkaian upacaranya, pandite ngargo seperti hanya upacara ngaben, mecaru di sidra atau di pantai, pemujaan kepada dewata, akase, pertiwi, prajepati, waruna, punikim, juga persembahan bantuan saji tarpana dan umat untuk upacara dilanjutkan dengan musibah merdite. Titiang memang sengaja tidak sebut ampura itu ada keraguan apa pedagang kunapa bisa ke apa tidak. Ketika pengalaman di Caldumun nendang ngemargang kunapa bisa ke walaupun konsentrasi badan memasukkan atma merdite lungah nyugadeng yang kira sedupu badan nendang. Saprongkara semua kan tetap karena sudah berdakwah. Juga margi saprongkara, tapi pun apa bisa ke rentan nampure. Ya jadi yang kita tambahkan boleh ke nanti boleh jebos ayunin. Prosesi selanjutnya ngeseng pengawak dan masukkan abu ke kelapa gading untuk selanjutnya dilarung di pantai. Bila upacara di sitre setelah ngeseng dapat langsung dipindah ring sitre seperti itu. Ngirim saking pertiwi dan bawah seperti itu. Dari tanah dikirim seperti itu. Ngirim saking pertiwi yang melaksanakan pelaksanaan di atas. Seperti di geseng dapat langsung dipindah. Di rumah keluarga yang melaksanakan upacara sebaiknya melakukan upacara mecaru, mempegat, dan sapuh, mengkelut. Tulisan ini dimaksud untuk menyatukan kesepahaman persatuan pendapat sehingga meyakinkan para panitia dan umat Hindu yang akan melaksanakan upacara seperti itu. Penyempurnaan selanjutnya diharapkan dari para pemilik sarang sami yang pura. Sapudika sekian titiang, minah pergi rai menengkapi pada jebos. Tapi sanisi osan itu nanti menjadi pemuda kesan. Semua ringin abe tinggale ide rakyat rai Om Swastiastu. Pirin pemargi warak keruron sanis campur kemargi yang ring sekretariat. Karena pola pikir dungun pergi. Panitia sampun kemargi yang ring sekretariat ke kalau nggak salah pun 10 kali. Dalam artian masal dengan
perbedaan puniki. Di dalam konsep pelaksanaan ngeruara keruro niki, wenten ngelangkir, wenten ngelungah, wenten sekali penganikan rakan ijang baru nane. Nah niki secara real yeni sekali pemargi yeni sampulinang membedakan antara ngelangkir dan warak keruro niki yang agak susah cara ngelungah niki. Karena yang mengambil proses ini sampun puluhan tahun. Dalam artian menawi itu penglinsir-penglinsir dumun sani senang jajan atau oke-oke sani dumun dia pada saat SMA metunangan makin banyak sekali kesakitan. Nah dengan begitu panitia ring-ring sekretariat membuat suatu program membantu umat masyarakat. Jadi secara pemargi dibisani sampun tidak boleh diskusi sarang ide rake ring serungge dalam tatanan itu. Kalau dalam proses ngelangkir, bila mana proses ngelangkir diambil pada saat langsung pada saat dia keguguran sebelum kelahiran 7 hari setelah sebelum kelahiran itu boleh prosesnya ngelangkir. Tapi di dalam tatanan kehidupan dia sudah 15 tahun 10 tahun sani langkung pemargi itu dianggap ngelungah dia karena sudah dalam proses kehidupan. Karena dari beberapa dalam pembuktian-pembuktian di sekale anaknya yang dikandung dalam bentuk dia sudah 3 bulan dalam kandungan atau sudah membentuk biik di dalam atau manik di dalam kandungan dia, kadang-kadang kita rancu mana yang kita dianggap pengelangkir, mana yang kita anggap sebagai gelungah. Nah makanya di dalam proses ini dengan tatanan sastra yang diberikan oleh Ide Acaryo sama Ide Nabi Ringkatan namun langsung terangkat proses preliner sekali pengabenan. Jadi kita ngolapin di ring segara ini ngadegang catus pate, ngadegang prajepati, ngadegang betare yang leluhur bagaimana ngadegang siwe barune di dalam proses tuntunan aplikasi di dalam pelaksanaan. Maka di ngadegang mekedan wetan sekali penebusan wetan sekali pekelem. Jadi ngelusur ring yang medipati ring segara ring catus pate menawi itu wenten mekadi sang sane jabang bayi niki jagi kambil kelusur ketebus dalam prosesnya akan kita ya kembalikan kepada kesunyian loka dalam proses upekara pengaskaran alit. Nah di sini wenten kubisike wenten-wenten. Jadi wenten proses kubisike atau atma abrahma rahasia wenten cuma satu ongkara atma sesampun ngadegang ring segara ring sangga urip niki memperserana sangga urip wau dalam proses niki wau dari kanturan segan sodan rari sarang kedan. Nah niki lah proses-proses niki yang sudah sering malah sekarang di Denpasar niki lagi viral niki. Jadi semua unsur ngambil proses yang Ciko Maria jadi cuma dia gabung-gabung mana yang dipotong niki kayaknya makin wenten 5 tempat gitu nih. Jadi setiap kali kita ngadakan di Denpasar terutama di tanggal 22 kemarin 125 bayi begitu tolak 3 bulan yang lalu 160 yang keruron. Nah inilah sampai sekarang belum terpecahkan. Nah Ide mengambil dalam proses itu dengan tatanan sumber sastra yang diberikan oleh Ide apa namanya acarya gerak acarya itu tidak adanya kubisike cuma dalam proses setelah 7 hari kelahiran kalau itu diambil ngelangkir dengan segala penyengkar rare ngangen bukanya gading anike dados dalam proses ngelangkir tapi ring setre tapi sudah puluhan tahun anak itu sudah tidak pernah terproses dan menjadi suatu bahan menjadi merupakan sumber penyakit di dalam kehidupannya karena dia mungkin warna nasang. Nah ini proses kita ambil proses kelungah amun kira-kira bi. Jadi yang sudah kita perhambil di sekretariat biasanya kalau kita masal penebusan tetap penebusan yang seperti biasa kita di kita lebang mata bagian pekelem bebek selam ring segara penebusan ring catus pate ngadegang ide betara catus pate sarang ide betara ring prajopati karena kita masal ini agak susah orang kena makanya ring padang galak proses kedambil. Tapi ada yang mengambil cuma melukat saja semua dianggap karena keruron melukat mantan langsung tanpa ngulapin. Nah ini beda-beda
ngiring ide panitempu ngaben di tiang pengkali raka-raka rakyat di tiang serang sami kita pecahkan dengan sumber-sumber yang ada. Ayo suh semua swastiastu. Wau kan sampun jelas sekali, tetapi ada juga yang mengelompokkan bahwa setelah lahir sebelum kumpus pusat adalah ngelangkir sake banden karena satu dan lain hal, belum waktunya lahir dia sudah dilahirkan karena meninggal di dalam, atau sudah berwujud kemudian lahir meninggal. Nah sebaiknya karena sudah berwujud walaupun belum sempurna, mestinya juga dikelompokkan ke dalam, kalau menurut pandangan yang pribadi, dimasukkan juga ke ngelangkir. Memang begitu. Karena sudah, walaupun dia belum lahir seharusnya, tetapi karena sudah berbentuk, mestinya dibawa ke ngelangkir. Sampun ya, yesuk semua. Malah siki, ini sering sekali ini menjadi pertanyaan atau permintaan karena lunas rawes. Kita sudah bilang bahwa untuk sampai ngelungah nih, tidak ada ngelingnya. Tapi karena lunas rawes dan sebagainya, karena sakit dan sebagainya, minta supaya dilingyang sampun Nabi antum mungkin menjawab supaya kita sama jawaban kita kepada umat yang memang pada dasarnya tidak paham, kemudian taunya karena lunas rawes. Ide Abre, ide Nabi, ide Rakerai, Nanak, Minten, ide-ide sang maragi suci, sanedahat, sebagini didiang. Diwau, rakan didiang sempun pakai pisang, jadi sebagian rakan didiang sempun ngaturang, didiang wadah ketik pisang niki. Kap pertama sanedidiang ngaturang, niki inik, warak kerurang. Pengkawinan diwau, ring makalah, ini nabe, mereka kan surat, bahwa warak kerurang punike, setelah umur kandungan 3 bulan atau sudah berbentuk tokek kan gitu nih. Enggak bukan warna peluron tapi namanya ngelangkir. Padahal warna peluron umur kandungan dari 0 sampai 3 bulan. Ah, mungkin dia sering mangihin dikopet ning lapangan. Kang pertama, pengakuan yang bersangkutan kadang-kadang ngerasa oh dia wau 2 bulan. Kalau 2 bulan sampai di tiang. Sekuatan kenyataannya sudah berbentuk doke, malah lebih besar daripada doke. Nah ini sanijen ambil Nabi ke pengakuannya dia tidak ikuti, Nabi bukti nyatanya kita ikuti. Masalah ngelingihan sapuliki kewentenan sani sampul lintang riden pasan akehan sani nguara geruron, ngelangkir, dan ngelungah itu adalah prosesi maling. Artinya maling itu pergi. Dia selingkuh punya 2-3 bagian terus dua dengan intinya tidak bisa dilanjutkan bagian yang ini proses ngeligihan sapu napi ributnya keluarganya. Ini ke yang pertama. Yang kedua, kalau proses ngelangkirkan itu dilinggihkan, apakah di dalam keluarganya kena sepel lebih ter? Nah, ki, banyak sekali ki kemarin kita ngadakan ada yang ngamuk-ngamuk ke sekretariat dan yang nak ada nendang sebal tadi di tempat rapuh itu. Nah, ki, nah sebenarnya proses ki yang ide tarik ulur dari pemargi kebanyakan semeton-semeton kita seperti ada contoh pemangku ring kerobokan itu dia punya 5 waktu masih dia kerja di Pemprov itu. Dia suka ke Jakarta, ngulungan, ngelah mitra Riki sampai sekarang bongkok dia sakitnya gak pernah sembuh. Suruh saat sekretariat dia melancaran, saya tanya, pas hitung-hitungan itu dia ikut terus ngulungan sampai sekarang sehat walafiat. Tapi ada juga yang proses pengambilan seperti tidak seperti yang ngambil kita sekretariat, cuma melukat saja. Kemarin saja enten lagi 25 orang yang ikut proses lain daripada kita di sekretariat ikut kembali dia kesakitan. Nah, ini sudah ada perbedaan ini, daerah
Jadi proses melukat ngerurunnya melukat Banten dengan proses kita di sekretariat Perlina Jangkep 25 orang mendaftar kembali karena kesakitan ya. Malah ada salah satu bapaknya di Amerika dicari. Itu kelihatan anaknya katanya gitu. Kita ulang lagi dia nambah 5 juta lagi tuh. Dia supaya dua kali dia ngaji 5 juta apa. Nah, itulah modelnya. Sampai sekarang tetap seperti di program kita di sana dengan memperline. Jadi prosesnya kita bikin lagi ini cuma di dalam kontennya penyengkerare itu ngangen bunut bulu bagian ten padang lepas set mingmang nigel mangge bagian ten ngangen muncuk dadap. Nah bagian ten ring pelukatan rari ngangen bungkak nyogadang bedaging basi makan jadi lekasan itu mau pelinting. Nih gimana kita pergunakan? Bagaimana ngulapin ding segara sekali pengandikan anak ding tugas bunga yang diki ulapin tercukup. Nah makin penapian yang keruron dia di rumah sakit ulapin mewah. Nah sedangkan rumah sakit itu pasti hanya dia ditukar dia pasti ke segara. Nah bagaimana yang di rumahnya dia di penemu dari Merajapati kadang-kadang orang membawa mayat bayi itu kadang prosesnya besar sekali kadang-kadang jadi karena dia sudah keruron itu biasa 12 hari sebelah keluarganya mengkap-mengkap karena kita berhadapan dengan si Komaria hampir tiap hari kadang-kadang ada nih kan nak ikut keruron ini bapak mentunangan atau gimana mengkualit nah ini kan penapi niki nah ini kadang-kadang suatu pertanyaan yang sangat susah sekali. Contoh lagi ring-ring daerah Seririk ke barat, daerah pemutaran, patas, gerogak, itu adalah ada lagi yang cuma ngakui teman-teman ini sudah harus proses metatah anaknya yang itu bagian ring patas itu. Sampai makin kita menjoget, apa yang mendewayu, itu. Nah ini kadang-kadang proses pengambilan, tapi dia yakini proses itu jadi sembuh orang itu. Penapi anak ring sumber gimana kan? Nah ini kira-kira ini sering mau Maria itu dia sampai nyaman-nyaman sementara Karangasem itu dia pada ngakui teman-teman sampai ini pun kena itu nah itu makin ambure itu nabe puluhan nabe picaya makin berwarah-warah mande pas sementara kita rindu sehari satu persepsi dan juga apakah yang satu dan dua ini dibenarkan dalam prosesi sejauh mana watas-watas kita melaksanakan mande persida makan binyang ukur ring pemargi kita satu kata jadinya apakah ngelingihan apa nenten yang ini yang nenten yang ngelingihan nenten rasanya tetapi itu membuat keluarga besar ribut juga kadang-kadang anaknya itu tidak pernah sah soalnya lingihan ketahuan jadi masalah nah ini lagi yang menikah ini mungkin ini permasalahan lagi Suksimon ini suatu permasalahan yang sangat-sangat pelik pisan pun ini dihadapi oleh ide-ide sang meraga sulingi. Nah untuk punika asapun api untuk mencari jalan keluar utawi solusi yang harus kita tempuh sebagai seorang pandite seorang sulingi. Karena sulingi adalah pengayom umat sampun kewugu reng masyarakat. Nggih, doaneng tan mari puniki iraga uneng mengenal yang disebut dengan wahye diat mike sekale kelawan ni sekale. Oke, okay. Pemenan tidak salah dalam undang-undang pasal 29-nya menyebutkan, oke, okay, sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Anika demun, oke, okay, ke dasarnya nanti. Niki sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Keduanya, oke. Duane yen mausang sekadi puniki, yening mengacu puniki kepada wahyu dia juga sekali kini sekali pasti ke akan dihadapkan dengan sebuah problema permasalahan karena kita tahu sang meraga pandite sang meraga sulingnya patut puniki nyungsung nyunggi ane madan kecap aji sastra oke sang meraga sulingnya kepatutannya ten perlu puniki ngugu bawa sepalian. Niki jelas saya katakan sehingga tidak akan menimbulkan suatu kerancuan.
culinge pasti mendasar antuk sastra. Namun di masyarakat dihadapkan dengan dilema sekale ni sekale. Oke, nantinya untuk diketahui bukan hanya berhenti di permasalahan masalah kaitannya keruron, kaitan ngelangkir, kaitan ngelungak. Makin tijang tuan yang memiliki permasalahan, kita dituntut mengacu kepada sastra. Oke, yen sampun dan menggoreng sastra, bejene sampunang margiange. Oke, lebih-lebih nanti kalau kaitan rawasan wau puniki, karena masalah keyakinan pun sampai ngelingyang ke dewayang, padahal atmo wedaninya kehajan tidak pernah, tidak pernah. Kenapa kok bisa pemelingyeh puniki? Mari kita bermain logika sekarang, rekan-rekan. Nah niki permasalahan niki nanda punike, yen niki rawasan, tetap dengan dasar berasina abulan pitung dino sing perangkat satuannya ini kan. Oke, paling tidak mari kita ada kebersamaan nantinya, oke. Karena mawasang pada puniki yang ketah puniki bos warak keruron puniki nak wau-wau niki ngetren kan. Wau ngetren bahasanya warak keruron niki. Yang dimun ke bos keruron utawi ngelakuang utawi keguguran. Jadi yang wenten proses upacara kadi puniki ane nainen tiang wacen saking lelepitan idap-idapetara dimun dengan kaya. Aniki cukup diupacara dengan mencaru saja di tempat ibunya tinggal dengan maksud tujuan membersihkan pekarangan karena ke bawah ngetela ngerah ngetela ngeteh puniki keruron kering labuan puniki dengan batas waktu 0 sampai 3 bulan masih dalam bentuk gumpalan darah. Jadi proses upacaranya walaupun di keguguran karena dikehendaki dalam arti karena mungkin faktor mekiret puniki karena pun medue oke banyak puniki selain akuping panaknya tahu-tahu di USG kembali muncul puniki akhirnya mau tidak mau harus digugurkan, akhirnya digugurkan di rumah sakit sekali anak rawasan wau di jekar ulapin nak banyu dangen nih tengen-tengen nanti keruron bisa jadi pas sedekan karena mungkin kerja kerja berat puniki aneh istri kerja berat ngarit puniki melek duon anu niki bisa dia tengah habiannya gugur puniki atau bisa karena nyuci manteng puniki ditelabai anyur puniki. Nah nantinya kalau kaitan masalah genang ulapin jadi sesuai dengan petunjuk sastra kan apun kena dosa ring segare wenang ring catus pate dados ring cangkem setre dados utawi prajepati durus ke genang-genang ulapin dari manapun beliau kalau kita mau ngulapin panggil pasti datang hadir kan ya dan perlu nyekalak cuman kembali nak jelek asane pas dini boleh aja menggelepok yang ditulapin buang jana asane rasa ben gelap. Oke, nah ni ke, iya nane madan keluron pasti konen ngelahadan niki, konen makanya enak nu dalam bentuk gede, sana kapeng kali pun niki ke bawah pun niki kadi wawar rasa ngelangkir tapi dari niki ketah ke bawah ngerapo sudah berbentuk apakah lahir selamat pun niki sebelum 3 bulan, bos pungsan pas udal niki ngalain, niki tergontong kategori pun niki nantinya ngelangkir. Udah ngerapuh jadi makanya di kalau acara nanti pada saat pengabenan dilaksanakan atau bisa jadi tidak saatnya pengabenan cuma tetap dicarikan warga dewasa sesuai dengan pengabenannya waktu pengabenan kenapa? Karena walaupun dalam bentuk rare punika tetap mempengentas rare karena syarat ngentas dan kewenangan pasah pada perainan punika dengan mainan patut punika lantor punika bubut mentas ring setre dimanapun nanti meninggalnya tangkat kauken ring setre utawi setre alit utawi desa pekraman benar setre alit setre ageng tangkat saking irike nike ke bawah seneng akene sampun irike wantah boleh tataban nasir are irike bubut sampun nike dan mau nyandang bawasang malih kan benten puniki sana ke bawah ngelungah ane madan ngelungah puniki sane sampun metigang sasian subuh ngelah adan apun ngelah adan puniki jantos dereng tanggal untuk ke pos gigi ngalain niki tergolong kategori ngelungah proses upacaranya sane panggil di tiang puniki dan ini udah demon dengan prakteknya puniki ulapine kaukine ring di jekape baktane di genapayatnya
hanya dapat tataban pengaskaraan rike dan kudiang-kudiang puniki. Rikale pengesengan dina pengesengan peleponan, kuantah puput megeseng dan mereka gali malih neng akene ngaran. Niki ane prakteknya kenyataannya ane dumun puniki dan tangyen dan ya di atas puniki ngelunga puniki lah bawa sawe. Sawe puniki apakah beliau mati bajang? Nggih, setengah umur nu tugang tuwa proses upacara pengabenan atmawedan nyekang karo jantras ngeling majaraja ngelinggiang jantras puput sekadi padot. Nggih, mana yen mangken rawasang irang maragepan itu sing nggih. Kari ngege ngugu bas jina niki abulan pitung dina tuturang sing berangkat-berangkat niki. Durusang mangken kesimpulannya yang kembalikan ring ide-ide ya, karena sulit nanti untuk menyamakan suatu persepsi suatu langkah harus begini, harus begitu punapi benjangan yang akan kedepannya dihadapi di lapangan, di masyarakat yang jelas ngewetuang sang keupacara tenang nih, yang penting tenang intinya niki, karena tujuan mayatnya niki mangde lancarnya, mangde tenang pun niki yang mayatnya, mangde busun mayatnya buin orang kepindon kone kene kene nakitin ne harus kene gitu. Nah berarti kewa udah nangen sepat siku tolak ukur pun iki. Oke, nah anda pun iki ambura yang ide-ide pun iki pet prade wenten umat krama duwe sane pedak tangkil nunas aris ketimbangan dari sini kemarki pun iki durusang nikahin manut petunjuk sastra para keruron merupa saking pertemuan jadi dari baru darah segumpal darah kecil sampai dengan belum kepus berbentuk mereka membahas para keruron sampai de kepus sungset udah kantos maketus punika kuasanya meluah kalau sampai wadah udah ketat kuasanya melangkir nika wasta punika yang kadi kangen ampura itu nabi samian ke bawah ngerapuh sebenarnya sebenarnya ngerapuh itu menyucikan ketiga upacara mereka ngerapuh yang bawah sang kadir nabi dunia adalah ngepahayu sami keempatnya ngepahayu sebenarnya makin ngiring ya bulatan samian upacara putriga wantah ngerapuh utawi ngepahayu pemargine wentan warak keruron wentan ngelangkir wentan ngerungah din prade wentan nunas pangde ngelingihang dados tinggiang wantan ring sunil lokel yang keras mantai kelingyak ampunan kemerajaan batun ke timur ring sanggah perumahan ring ring sanggah pekarangan ini ke dendam pada nam protes sebut orang tuanya seperti ke asa punika atur sakit hidang ide bantan ide pengawak dendang serimakin ide serang sami puniki barisan kocap sakit ngeri bongkase tetap ring bongkase puniki kocap sepuniki nah yang kayut puniki disepakati ngiring yang penting kan ampura itu penabian ke ini memang ada satu kesepahaman seperti itu dan itu ya harus-harus seperti itu asapun itu sakit tidak durusan mungkin itu nabi itu lakarai nangis sepun ini ini indik iraga mencari kebenaran menurut Hindu karena teman sudah diberikan kita yang namanya tri permana anu mana permana posisi sulingnya di anu mana permana jelas dan sulungnya maraga bini sastra yentan wentan yang sastra pasti ke dan yentan mau bawa ilang ini ke raga sang maraga sulungnya ke wentan sana nomor kali pun lagi agama permana pun lagi ring sastra yang dasar yang nomor tiga itu pratyaksa permana pun lagi kecerdasan kita wentan dan ini ke masuk di permana pun lagi punikan balian wentan dan yang tiga ini ke lah pakai dasar ketika kita nunasin dikan kari wawu ngererah tadi karena buah gadet pilin-pilin pun itu nggih wantah rari sana rari alit pun itu minta wantah kelungah utawi ngaben mun api je biaya ne yen nagih letas umah kan yang umah karena begede belian yang mobil kepenuhi dike kena demun karena logika kita berpikir dike dan seperti itu sebab ring ring anu literatur yang kita baca ne kan nenten wentan upacara secara khusus anecen madan ngelangkir necen madan ngelungah upacaranya ini patah pun itu wantah sarana pengentas utawi pengelukatannya ini sana membesiosan utawi ngangin bungkaknya gadang utawi gading sarananya ini sepun jelas ya niki kan nak pengawak niki nabi pengawak ngangin kusa purnawa kan di kusa purnawa durusan
Hadi adegan punika durusan niku nak pengawak sane paling penting boyo niki adalah pengulapan sanga uripnya. Tidak langsung masuk di sini ketika sang urip nenden-nenden, maka sang urip lah pakai untuk ngulapin bau dongelan riki. Nika elingan punika. Harus sane paling penting punika nika sampun pengentasnya disebut dengan pengentas uang rari. Entah dia ngelungah, entah dia ngelangkir, entah dia disebut dengan ngepahayu, patah. Sampunan ini diperdebatkan. Malih rego berpatokan pada umur bayi, malih sepun ini. Yang jelas nanti kalau dia dikategorikan ngelangkir, bungkaknya yang sana berbeda. Dia ngangin bungkak gadang. Kekuatan perbedaannya, seranonya tetap kadi wawu pun ini. Yang yang anunya ini pengentasnya, ngangin dan bingin ketiga. Taris ngangin bunit bulu. Taris ngangin punika sakmimang nika sarananya ne toyone wantah toyo bungka yen ning pulungkat anyane wantah anu pas kuning sareng ngucup don dadap ketiga punika nika sarana nika upakaranya ne patah pangdetar ke terbentur punika. Nah ini ngelingihan mungkin ngelingihan niki niki minap kan dipunikani dereng serengga niki terapi psikologis kondan ngayane kenal sana medewe kondan tengudar ada serengga patah cara raga kel ngadagan mukur nika dari pitra menjadi pitara, pitara menjadi dewa dewa pitara, dewa pitara utawi dewa praktis dong lingihan balik orang rari nika sampun meraga dewa sampun nika nadung rom kentan muda balik kentan nadungun kocap nuk kari kertas putih nak meragaan dewa dan niraga mukur nak sampun meragaan dewa nika dan perlu proses itu lagi. Sebenarnya kalau kita mau lihat yang muda nak nyambutin ini yang lagi cermatin sambutan nika maka ketika dia bayi nika lahir dan belum sambutan pun nika nika durung sat maga sang numadi tenden maka ada di nyambut ada kelah ngaran sang numadi mang demalih melinggiring genah walaupun perlu asmara makin lekat ben puan luasan ipeka ikompiang irinasi secara formal sang suligela ngaran leluhurnya untuk tenden maka sarana sambutan melinggir sang numadi ring walunan sire ring genah nalih punika sedurung punika durung ke bawah puniki nak kader bisa niki kadi wadah kosong sira sane itu mati awane kandan kandan upacara nyambut dan nyambut sira disambut ning sang numadi kesambut mang de meninggi menunggil punika nggih niku elingan punika yen ning kel pacang aryanen upacara ngeligihan punika nak sampun marage dewa punika alit paling aryane dewa praktis teu punika dewa lingga prasete nentan murid yang nggih. Oleh karena itu ngiring mungkin sampunan terpaku dengan niki nepun api jadi pertekannya wong rari sepunika sampun ngadagen punika sepunangin dasar mangda tunggil lirga serasami niki yang watah pengawah punika satu ngarakan yang pun jangkap bidawe dan anak alar sepunika hilingan puniki dharma pengelugike nanggen puniki pratiakse yentan masuk ring akal sampunan pun dijana kalau tidiang rawan ke geria punika yen matah puniki tidiang nentan purun marian durusan ijen cepatnya nih pangkat diraga kemarga yang tidak kita tahu yang